Sampai di semifinal dan mereka adalah salah satu kandidat yang masuk semifinal. Boleh tahu dari tim mana nih, Mas? Dari Quickster Void. Mixter Void. Quickster Void. Oke, dengan siapa bisa diperkenalkan namanya? Rama. Dengan Rama dan Zidan. Oke, pertandingan ini kan sudah berapa hari nih ya? Nah, apa kira-kira visi misi dari tim ini sampai bisa akhirnya masuk ke dalam semifinal nih? Yang jelas sih latihan yang kuat. Yang kami target juga kalau bisa insya Allah sampai ke jenjang PON, mewakilkan daerah. Daerah Kalimantan Timur ya, woy, mantap berarti. Zidan, tantangan terberat nih dari pertandingan yang sudah dilaksanakan nih, apa nih yang paling berat nih? Gak ada yang berat sih. Gimana? Gak ada yang berat. Oh, gak ada yang berat, sombong. Nah, terus sehari-hari apa nih? Latihannya seperti apa nih yang dilakukan nih? Treatmentnya untuk sampai ke semifinal sampai hari ini seperti apa nih? Biasa tuh kami siang pasti tidur semua. Jadi malam habis maghrib start sampai jam 3, jam 4 subuh baru selesai latihan. Jadi latihan yang konsisten itu merupakan salah satu kunci sampai kalian masuk ke dalam semifinal ya. Nah, apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman di rumah nih untuk Quickster Reborn? Hah? Quickster Void. Quickster Void, oke. Okay. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah nih? Ya, buat teman-teman di rumah ya, kami minta doanya, dukungannya. Semoga kami bisa juara, mewakilkan Kalimantan Timur. Oke, mantap. Zidan, ada tambahan, Zidan? Gak ada, Bang. Hah? Cukup Rama aja yang ngasih tau. Oh, cukup. Oke, sampai ketemu di ajang berikutnya mungkin ya. Ada satu yang tagline yang mau disampaikan mungkin? Atau yel-yel dari timnya sendiri? Quickster Void bisa. Quickster Void bisa, oke. Sampai sekian, terima kasih dan ketemu di tayangan berikutnya. Dan semakin hari semakin panas dan kita sudah di tengah-tengah kandidat yang masuk semifinal dengan tim apa, Bro? Tim Buah Bolo Hars. Buah? Buah Bolo Hars. Buah Bolo Hars. Iya. Boleh tahu dengan siapa? Ade Rofi. Ade Rofi dan Arial Tap. Nah, tadi pertandingannya sudah cukup ini ya, cukup ketat ya. Nah, apa nih visi dari tim ini sampai akhirnya masuk ke dalam semifinal nih? Lolos seleksi Samarinda. Iya. Visinya gimana caranya lolos aja ya kan? Tinggal main aja ya. Jadi lepas aja ya. Nah, terus selama treatmentnya apa, latihannya sudah apa nih? Buah Bolo nih. Main klasik aja, Bang. Main klasik aja. Main klasik ya. Jadi lebih banyak gimana caranya mempersatukan tim ini tadi ya, main klasik ya. Nah, terus ada yang mau disampaikan dari tim Buah Bolo sendiri nih? Semangat terus latihannya sampai juara. Ya, gitu juga ada. Sama. Nah, ada tagline nggak buat teman-teman di rumah? Kira-kira apa nih yel-yelnya nih?
Buah bola e-sport, bola sikat abis. Oke, kalau gitu kita tunggu di final ya berarti ya. Harus juara berarti buah bola ya. Oke, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Dan kita di tengah-tengah para kandidat semifinal di e-sport Samarinda AC Kadin Cup. Dan bisa memperkenalkan diri dari tim mana? Saya Reja Palevi dari tim Aegos Ayuha Nightmare. Aegos Ayuha Nightmare dengan Reja Palevi dan Hafid. Hafid ya. Hafid sama Reja nih, apa yang buat kalian bisa sampai semifinal nih? Apa treatment apa yang dilakukan oleh tim nih? Rajin-rajin latihan, banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa dan oh mantap nih ya kan. Dan kalau dari kamu? Solo brawl sih. Apa? Main brawl, push brawl. Push brawl ya jadi ya. Nah, kesulitan banyak ya. Tim yang bakalan menurut kalian tim yang bakalan bisa fight sama kalian saat ini siapa nih? Buah bolo. Buah bolo ya. Ya sama, buah bolo ya. Nah, apa nih strategi yang bakal dilakukan untuk menghadapi buah bolo nih? Ya, perbanyak chemistry, banyak-banyak main sama-sama. Oh, jadi gimana caranya mempersatukan tim itu tadi ya? Kalau dari kamu? Jangan sampai miskomunikasi aja sih. Jangan sampai miskomunikasi ya. Jadi komunikasi harus lancar nih antara satu tim ya. Nah, apa yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah nih? Latihan terus, tetap semangat. Banyak-banyak berdoa aja. Banyak-banyak berdoa ya. Nah, ada tagline nggak dari tim Aegos Nightmare Ayuha? Aegos, Bismillah win! Oke, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Dan kita kembali ke tim yang menjadi ancaman di tim-tim yang lainnya di semifinal. Nah, ketemu dengan buah bolo ya. Tadi ini buah bolo diwakili oleh Valen. Valen dan Lexa. Siapa? Lexa. Lexa. Oke, Valen dan Lexa. Nah, hari ini kita mau sedikit-sedikit tanya nih. Kira-kira tim mana yang bakalan jadi ancaman buat buah bolo sendiri? Kalau ancaman sebenarnya nggak ada sih, main tinggal main aja. Weh, lepas sih ya. Kalau dari Lexi. Lexa. Lexa. Kalau ancaman ya kita sendiri sih, nggak ada yang lebih kuat dari kita. Weh. Dan memang kesombongan mereka sudah mulai ini ya, mulai keluar ya. Nah, ya kira-kira apa nih yang bakalan disampaikan nih buat teman-teman di rumah atau tim-tim yang bakalan kalian lawan di semifinal nih? Jangan terlalu mikir drop, kita bisa semua hero. Weh. Gak usah inilah, gak usah apa, optimis menang, udah pasti kalah kok. Ini buah bolo yang luar biasa ya. Nah, kira-kira apa nih, ada tagline gak dari buah bolo sendiri nih?
Bobolo marah besar. Sama, Bobolo marah besar juga. Ini antara sombong sama marah besar ya Bobolo ya. Oke, sampai ketemu nanti di semifinal ya Bobolo ya. Semangat ya. SC Samarinda, jaya, jaya, jaya. Busam TV, terbaik, tepat, terpercaya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Busam TV bersama aku, Lilion. Aku bilang di sini, see you.